sudah panen lebih dari 1.000 lah kalau dibilang ya, 1.000 batang ya. Boleh dikatakan kalau rata-rata satu tahun dia 100. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi seluruh sahabat. Sahabat bonsai, ini kita di bulan Ramadan ya. Ini sebentar lagi kita buka puasa. Ini sekitar kurang lebih jam 5. Ini saya ada di kecamatan Braja Seleba ya, tepatnya di desa Braja Harjosari. Nah kali ini sahabat bonsai, saya lagi di jalan ya. Sebenarnya ini rumah saudara saya. Saya nggak tahu, nggak pernah ngelihat dia ada bahan bonsai yang sangat besar sekali ya, bonsai picus elegan. Dan ternyata beliau ini di sini, picus elegan ini sama beliau di budidaya. Saya belum kenal ya nama beliau itu siapa. Kayaknya beliau ini memang sudah tahu bonsai ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Satu konon kabarnya bonsai ini dicangkok dan cangkokannya itu dijual konon kabarnya. Nah dijual harga berapa, yuk kita lihat ya. Penasaran kan teman-teman ya? Yuk kita lihat. Ade, assalamualaikum. Ade, mana nih yang punya? Nanti. Oh yang sini. Ah ini bonsai. Assalamualaikum. Nah beliau ini yang punya ficus elegan ini, dapat bonsai. Ya kita ngobrol dulu ya Pak De ya. Ini anak-anak ini, sama orang ini. Nah Pak De, mau nanya nih Pak De. Ini kita di Braja Harjosari, betul Pak De ya? Iya. Pak De, namanya Pak De, bisa diterangin Pak De? Namanya Pak De? Nama saya? Ya. Nama saya Agus Sumarno. Agus namanya. Sumarno. Ya. Pak Mas Agus, sudah seneng bonsai ya? Iya, saya. Dari muda ya? Ya seneng sejak muda. Dari muda, dari kuliah ya udah seneng bonsai. Oi. Ya. Luar biasa sahabat bonsai. Ini ditanam dari tahun berapa nih? Udah lama sekali, udah sekira-kira udah ada 20 tahun ya. Guys, saya mulai kerja di Wahyuni Mandira, saya udah seneng bonsai. Ini bibitnya juga dari PT Wahyuni Mandira. Itu di mana itu Pak De? PT Wahyuni. PT Wahyuni Mandira itu di Ogan Kemering Ilir. Oh, di Oki ya. Sahabat bonsai ya. Mas Agus kerja di Oki, di Ogan Kemering Ilir. Ini bibit dari sana, cangkoan dari sana Mas Agus? Iya, cangkoan ini. Dari sana cangkoan sama Mas Agus dibawa dan kemudian ditancap. Dulu nggak ada niat apa untuk apa ya Mas Agus ya? Udah, pokoknya ditanam gitu aja Mas Agus. Udah ada niat sebenarnya, itu sebenarnya dulunya di pot itu kan bekas. Oh gitu ya. Ada. Itu cuma, ada kayaknya ada apa bekas namanya? Paralon. Sahabat ya. Paralon gitu ya. Paralon ya Mas Agus. Tapi ya. Sengaja dibiarkan kemudian berubah pikiran memang untuk pembibitan. Akhirnya pembibitan ya. Dan banyak yang minat ya Mas Agus ya. Ya komunitas sendiri aja awal-awalnya. Awalnya ya Mas Agus ya. Komunitas sendiri terus ya. Ini memang untuk indukan. Ini sudah banyak ini yang. Gini sahabat bonsai, ini kebetulan bonsai brothers, kita tim dan ini tadi dalam acara layat kita ya. Kemudian lewat sini ngelihat bonsai ini. Sebenarnya saya masih saudara sama Mas Buran. Oh iya. Beliau ini kakak saya. Ya. Nah kakak, saudara saya ini Mas Burhan itu menikah dengan adiknya Mas Agus. Jadi saya ngelihat di situ, pikir saya ini ternyata masih family. Ya sudah kita ngobrol-ngobrol di sini dan sekarang kita datang. Oke Mas Agus, yuk kita ngelihat cangkoannya Mas Agus ya. Iya. Yuk sini guys. Sini guys. Ini seperti ini Mas Agus, bisa diterangkan Mas Agus. Ini nyangkok berapa hari, kemudian
anu panennya kemudian dijual berapa, Mas Agus? Silakan Mas Agus. Nah, cangkoan ini biasanya satu bulan itu udah tumbuh akar. Satu ini bulan udah, ini Mas Agus ya? Ya, kalau ini udah satu bulan, sekitar satu bulan 10 hari lah. Oh ya. Kelupas gitu biasa aja Mas Agus ya? Iya, dikelupas. Jadi ini memang udah akarnya udah coklat. Mm-hmm. Nah, kalau awalnya akarnya putih. Putih. Bulan seperti kayak gini lah Mas Agus ya. Putih kayak gini guys ya. Kalau itu udah akarnya udah penuh. Mm-hmm. Kayak itu juga udah kelihatan tuh. Sengaja. Oh ya itu guys. Plastik. Oke, dikasih tunjuk putih, nih. Ya. Ini penuh ini Mas Agus ya. Itu udah kelihatan. Ini udah kelihatan ini betul kata Mas Agus. Ini udah siap kayak gini ya, ini dipanen ya Mas Agus ya. Satu bulan itu udah siap panen. Satu bulan lah ini. Satu bulan udah siap panen. Akarnya penuh ini. Oke, Mas Agus pertanyaan lagi Mas Agus. Apa satu cangkuan ini di apa dibeli sama teman-teman penghobi itu berapa Mas Agus? Itu rata-rata 50.000. 50.000 guys. Mas Agus, ini murah untuk anu kategori kami di sini kan memang jarang yang punya guys. 50 itu udah murah lah dari Mas Agus. Luar biasa sekali Mas Agus ya. Ini udah banyak yang pesan Mas Agus ya. Iya, cangkuan-cangkuan gini ya. Banyak yang sudah pesan. Banyak ya. Ini seperti ini guys. Ini yang tadi kita tunjukin ya. Ini udah ada yang pesan ini Mas Agus ya. Yang sisanya belum guys. Nanti bonsai brothers ngambil. Ngambil kita ngambil 2 biji sebagai kenang-kenangan di sini dari Mas Agus. Oke, kita ngeliat ke dalam Mas Agus yuk. Ini usianya berapa tadi Mas Agus? 20-an tahun Mas Agus ya. Bro, sini bro, sini bro. Teman-teman nih lihat. Luar biasa sekali. Nih. Mas Agus sini Mas Agus. Sini bareng Mas Agus sama saya Mas Agus diterangin Mas Agus. Nah ini dulu bawanya sebesar apa Mas Agus? Kira-kira bawanya di situ kecil, di paling seakar ini ya Mas Agus ya? Sejari tangan lah. Seini kurang lebih ini ya. Di dalam polybag kemudian saya pot. Iya. Kita taruh situ. Sampai hari ini. Iya sampai ya memang kan saya biarin itu sengaja ya. Untuk gapura. Iya hak ya untuk gang masuk kita ke rumah ya betul di sebelahnya ada kimeng guys ya, teman-teman ada kimeng di sebelahnya. Kimeng memang sudah saya bentuk. Kalau ini memang ini kita budidayakan dulu betul sisanya baru kita bentuk betul tapi ini biarin aja Mas Agus ya, ya. Saya pikir biarkan saja ini udah untuk budidaya ya. Teman-teman yang beli mau silahkan mungkin beberapa mungkin untuk di bonsai lah ya Mas Agus ya. Oh itu ada tuh yuk kita lihat guys tuh itu juga pembiaran itu. Iya, ini dibiarin aja sama Mas Agus. Sengaja biarin aja. Iya, iya, iya. Sini Mas Agus. Woi, guys, luar biasa ini. Tuh. Ya. Ini ya hasil ini. Iya, cangkok ya Mas Agus ya. Kemudian kita taruh, enggak taunya akar sulurnya sampai ke bawah ini sudah ini. Ya seperti ini. Sudah luar biasa ini. Ini berapa tahun ini Mas Agus dari turun cangkok Mas Agus? Kalau ini turun cangkok ya sekitar 10-an lah. Ini 10 tahun ini Mas Agus ya? Kan awalnya kan nggak tak ini, awalnya tak rawat aja. Betul ya dirawat. Udah ini tumbuh akar biar besar sekali. Ya jadi posisinya guys sebelumnya dirawat, kemudian akhirnya sudah timbul kejenuhan ada aktivitas yang lebih dipentingkan sama Mas Agus akhirnya ya sudah seperti ini dan membesar, membesar. Ini lama-lama nanti potnya pecah ini Mas Agus ya. Ini udah tembus guys. Udah tembus. Oke Mas Agus kita ngeliat yang lagi yuk. Yang indukan. Saya seneng bener guys. Kalau udah ketemu sesama penghobi ini. Nah ini Mas Agus. Ini selama proses 20 tahun ya Mas Agus ya. 20 tahun. Ini kalau dihitung itu sudah jual bibit berapa biji Mas Agus? Ya sebenarnya kan awalnya saya kerja. Kan saya tinggal. Oke Mas Agus lihat kamera Mas Agus. Sebenarnya belum lama sih, terus kita kan udah berhenti kerja, terus kita bikin komunitas kecil-kecilan di Braja Seloba ini Seloba. Ya. Kemudian mulai kita mengenalkan jenis-jenis beringin, ada beringin betul, putih, betul. Ada kimeng, ada elegan, ada itu dolar, ya, ada betul, korean, ya. Ada benjamina, betul. Itu kan, ada betul. Elastika, macam-macam beringin betul. Lama-lama kan. Teman-teman ada wawasan ya, akhirnya masalah ini. Betul suka lama dengan bonsai. Guys, Mas Agus ini perlu dipatut dicontoh ini buat generasi apa pemuda ya, yang masih muda-muda yang masih ini luar biasa sekali. Kami ini termasuk di desa loh. Bukan di kota kami. Jujur aja, tapi semangatnya luar biasa untuk masalah bonsai ini. Dikumpulkan sama Mas Agus ya komunitas Mas Agus ya kecil-kecilan diperkenalkan tentang apa jenis-jenis tanaman bonsai. Oke, Mas Agus, ini
sudah panen lebih dari 1000 lah kalau dibilang ya, 1000 batang ya. Boleh dikatakan kalau rata-rata 1 tahun dia 100, berarti 20 tahun kan sudah ya, ya kan Mas Agus. Ya, kurang apa, lebih ya 1000 ya. Sampai 2000 batang ini sudah. Insyaallah sukses Mas Agus. Makasih banyak Mas Agus ya. Insyaallah guys, kita beli guys. Bibit bonsai Ficus Elegan dari Kecamatan Braja Harjo Asari. Oke Mas Agus, minta gerajinya Mas Agus. Mana tadi Mas anu, oh ini Mas Agus, tolong gerajin Mas Agus. Coba Mas Irul di shooting sini Mas Irul. Ntar Mas Agus. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys, bonsai brothers. Ini akarnya kan dekat nih. Siap. Satunya mana ya? Satunya mana, Mang Urul? Aduh. Ya, atasnya atau sebelahnya? Ini apa ini? Ini apa nih? Apa ini? Ya mana? Ini apa ini, Urul? Ini juga ada cabang yang satu cuman. Mencabangnya satu. Di situ ada enggak, Mas Agus? Kita cari yang cabangnya banyak, guys. Nanti kita stek. Ini. Mana, Mas Agus? Cabangnya dua. Cabangnya enggak ada. Oh, ini Mas Agus, ini aja Mas Agus. Ini aja Mas Agus. Lumayan itu ya, banyak cabangnya. Oke. Okay. Ini kita pegang, Mas Agus. Mas Agus pegang satu, saya pegang satu. Kita pamitan. Oke, okay, teman-teman, sahabat bonsai. Mas Agus, minta motivasinya buat teman-teman yang ada di sana, Mas Agus. Ya, untuk teman-teman komunitas ini ya, khususnya itu kita mulai anulah mengenalkan masalah-masalah bonsai-bonsai mulai iya. Dari awal, dan ini memang komunitas kami ini memang baru, jadi iya. Belum banyak mengetahui tanaman-tanaman bonsai ya, kita iya. Memotivasi teman-teman untuk senang lah, semangat nanam lah Mas Agus ya, semangat nanam dulu ya. Nanti kita ini loh contohnya Mas Agus dulu nggak pernah berpikir ternyata segini harganya 50.000, bayangin loh guys, pohonnya gede. Mas Agus, makasih banyak Mas Agus ya. Sama-sama. Kita pamit undur diri, guys. Kita pamit undur diri. Oke, saya Iwan, Mas Agus. Kita dari Braja Harjo Asari. Semangat mau bonsai. Salam otak kanan, salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, makasih Mas Agus.